Halo, assalamualaikum. Okay. Kali ini saya akan share lagi. Ini ada Modbus Nucleus versi 2. Ini dari base-nya ya. Base-nya dari Salahuddin Ahmed atau SA Production. Kemudian dikonvert oleh Bang Jarwo atau Mas Agus Cahyono. Kemudian saya edit sedikit biar dia bisa berjalan di versi 1.35 dan 1.36 atau Direct 11 ya. Sebelum kalian download, lebih baik kalian lihat dulu reviewnya, karena di versi 1.36 ini ada beberapa kekurangan. Mungkin nggak beberapa ya, banyak. Oke, kita langsung ke dealer. Akses mode dealer. Kita customize untuk kabin ada satu, kemudian sasis satu, engine ada 4, kemudian sasis kita pilih 6 speed, ini 6 speed semua ya. Terus interior, kekurangannya adalah untuk anim interior itu ini masih pakai Mercedes Actros 2009. Saya nggak tahu juga di versi yang lama apakah interior anim interiornya sudah di custom atau masih gunanya Mercedes Actros. Saya tidak tahu karena saya baru download dan juga saya pertama nyoba di versi 1.36 ini. Untuk livery ada 4, Gajah Mulia, Gunung Mulia, kemudian Maya Sari dan Mira. Kita pakai Maya Sari saja. Terus untuk aksesoris, sebenarnya ada aksesoris strobo ya, tapi tidak muncul karena memang untuk modelnya belum kompatibel untuk 1.36. jadi kalian bisa edit sendiri bagi kalian yang suka membuat aksesoris ya. Ada dua strobo atas bawah sebenarnya. Terus stiker ada 4. Terus ini apa ya? Oh, ini pinkom. Itu saja paling. Terus steering, kemarin steeringnya tidak muncul, jadi saya ambil dino saja karena Mercedes tidak saya power ya. Karena kalau Mercedes ada Mercedes Actros di sini. Terus apa lagi? Ini paling cuma itu saja. Jadi saya akan jelaskan kekurangannya lagi. Ini kita beli lagi. Menurut saya sudah beli. Ini dia Maya Sari tadi. Untuk listrikan semua aman ya. Kemudian untuk anim wiper eksterior ini juga tidak bisa ya. Jadi buat kalian yang mau mengedit lagi silakan ya. Saya kebetulan belum bisa untuk masalah anim. Seperti yang saya katakan, untuk anim interior itu dia
mereplace dari truk Mercedes Actros 2009. Kita coba jalan. Ini 12 speed ya, kayaknya jadi agak berat. Jadi mungkin itu saja ya untuk mod ini. Silahkan kalau kalian berminat, kalian bisa download di link di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.